Minggu siang sejumlah atribut kampanye seperti spanduk, baliho, poster, dan stiker masih terpasang di daerah Tegal Parang, Mampang, dan Pancoran. Kebanyakan spanduk dan poster kampanye ini terletak di jalan kecil, tiang listrik, ataupun rumah warga. Inilah salah satu spanduk kampanye yang masih ada di Jalan Tegal Parang, Jakarta Selatan. Sebenarnya warga sendiri bisa melaporkan apabila melihat spanduk ataupun atribut kampanye lainnya yang ada di daerah sekitarnya. Dengan cara via telepon ataupun foto lalu kirimkan ke akun sosial Bawaslu dan juga KPU DKI Jakarta. Penurunan alat peraga kampanye dimulai sejak Minggu dini hari. Pencopotan atribut dilakukan KPUD Jakarta, Panwaslu, dan Satpol PP. Penurunan alat peraga kampanye ini masih akan berlangsung selama 3 hari, yaitu 12, 13, dan 14 Februari. Alat peraga dan bahan kampanye yang sudah dicabut oleh tim gabungan akan dikembalikan kepada tim sukses. Jika tidak diterima, maka akan dimusnahkan. Tiffany Alhamid, Tias Adinda melaporkan untuk NET.